Oke, informasi pertama kita adalah masih mengenai pemilu di mana ada dugaan tentunya dari sejumlah pihak ada manipulasi suara. Nah, kemudian ini ada juga tanggapan-tanggapan lain yang masuk, katanya suara-suara tersebut datang atas bisikan dari seorang setan gundul. Tapi kok, bentar, ini kok produser rasanya kok kita rasanya ada yang ini ya, bikin merinding ya. Mana sih? Viral ada sosok setan gundul yang mewarnai polemik kemenangan dari salah satu capres pada waktu pemilu 2019. Dan akhirnya setelah sekian lama banyak sekali tebakan dari para netizen, akhirnya kita mengetahui dan inilah namanya.